Halo teman dan sahabat, jumpa lagi di channel Ismail Sastra. Saya berada di gunung yang dimana tempat air mengalir dari aliran gunung. Teman dan sahabat, saya akan menyusuri sekitar di sini ini. Semakin jauh teman dan sahabat, semakin indah tempatnya dan belum pernah dijelajahi oleh siapapun untuk mandi ataupun rekreasi. Tapi saya akan menjelajahnya terus sampai pucuknya. Saya akan menjumpai sampai di mana pucuknya. Ternyata sungguh indah teman dan sahabat. Kita akan coba terus. Ternyata ada. Kemana sahabat, ternyata lokasinya sini sangat menarik dan sangat indah sekali. Nih. Penuh dengan batu-batu. Ini batu-batu alam. Dan airnya sungguh sangat jernih. Saya akan coba terus. Ini akan terus menyusurinya. Wow, teman dan sahabat, semakin jauh kita menyelusuri sampai ke dasarnya ternyata semakin indah. Ini berada di lokasi gunung. Di tepi-tepinya ada pohon sawit. Sekali lagi teman dan sahabat, sangat indah bagi siapa saja yang ingin untuk menyenangkan atau menenangkan hati sekaligus berliburan sejenak, bolehlah ke sini karena tempatnya sangat indah.
Ini saya sudah ada berada di puncak. Tadi saya telusuri sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Dan itulah teman penelusuran saya pagi ini dari channel Ismail Sastra. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan beri tanda lonceng dan beri komentar.